Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترجى شفاعته يوم القيامة اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم القيامة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta tajalul hasan idha syi'ta sahla. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasalamuhu minna mataqabbala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahmatullah, saya awali dengan pantun ya. Sungguh harum buah pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mau lagi ya? Nanti barangkali bisa dilombakan. Peserta yang paling bagus dapat door prize, insya Allah. Jalan santai sambil berlari, tangan kotor segeralah cuci. Embun jatuh di pagi hari, selamat datang bulan suci. Insya Allah ya. Inilah ungkapan-ungkapan rasa rindu kita dengan bulan Ramadan yang insya Allah pekan depan ya akan kita awali untuk memasuki bulan Hijriah, khususnya adalah bulan Ramadan atau bulan Syawal. Itu ada tiga metode atau tiga cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah untuk masuk di bulan Syawal, yaitu Idul Fitri, karena melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Kalau tidak terlihat karena mendung atau hujan ya, beberapa hari ini di sekitar kita sering turun hujan pada waktu sore, sehingga bisa jadi tidak terlihat hilal seluruh Indonesia, maka sempurnakanlah bilangan Syaban itu menjadi 30. Metode ketiga yaitu hisab. Hisab ini dengan ilmu astronomi, yaitu dengan perkiraan. Jadi metode penentuan awal bulan bisa dengan ru'yatul hilal, bisa dengan menyempurnakan bilangan Syaban 30, dan biasa dengan hisab. Ini metode yang modern. Baiklah, jamaah sekalian, rahmatullah. Saya awali materi ini dari sebuah hadis sahih, riwayat dari Imam Ahmad dan para muhaddits yang lainnya. Ada sebuah kisah yang disebutkan atau disampaikan oleh seorang sahabat mulia yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, al-ashra al-mubasyyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi sudah dapat tiket, sudah dapat tiket awal untuk masuk surga. Walau demikian mereka tidak tenang-tenang saja ya. Mereka justru semakin semangat berdakwah dan berjihad. Thalhah ini pernah menjadi benteng hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Sampai tubuhnya berdarah-darah ya. Bahkan beliau dianggap sebagai orang yang syahid tapi hidup kembali. Saking banyaknya luka-luka yang beliau derita pada saat perang Uhud, menjadi benteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga luar biasa perjuangannya. Kita tidak bicara tentang Thalhah tapi bicara tentang kisahnya, kisah mimpinya. Beliau menceritakan
bahwasanya ada dua orang yang datang dari suku Bali, bukan Bali Indonesia ya, tapi Bali Jazirah Arab sebelah barat dekat dengan Yordania. Ada dua orang yang bersahabat datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam bersama-sama. Setelah dua orang ini masuk Islam bersama-sama, mereka semangat dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tetapi kalau diukur dari sisi kuantitas kualitas, sahabat yang pertama, kita katakan si A ini ya, itu lebih semangat daripada si B. Nah, waktu pun berlalu, dalam sebuah peperangan akhirnya si A ini mati syahid, meninggal dunia. Dan si B selamat. Dan baru pada sekitar satu tahun berikutnya, si B ini meninggal dunia atau wafat karena sakit, bukan di medan perang. Akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, setelah meninggalnya si B ini, Tolha bin Ubaidillah ini bermimpi. Nah, inilah kisah intinya ya, bermimpi. Seolah-olah beliau berada di depan pintu surga. Saat itu ada yang memanggil dari dalam. Ternyata yang dipanggil untuk masuk ke surga dulu adalah si B, yang amalannya tidak sesemangat yang A tadi dan meninggalnya di atas tempat tidur. Itu dipanggil masuk surga dulu. Sudah masuk beberapa lama kemudian ya, tidak sebentar, tapi waktunya lama, karena di akhirat itu lama sekali. Jarak antara masuknya orang-orang fakir saja dengan orang-orang agnia itu 500 tahun jaraknya ya. Jadi lama sekali. Itu baru dipanggil si A masuk, menyusul si temannya tadi. Tolha itu kalau bahasa kita angu-angu gitu ya, di depan pintu surga. Kata malaikat yang menjaga surga, kamu pulang dulu, belum waktunya masuk gitu ya. Disuruh pulang dulu Tolha ini. Akhirnya terbangun ya dari tidurnya dan penasaran, karena dia yang menjadi saksi ya bagaimana perjalanan dua orang sahabat akrab ini masuk Islam bersama-sama berjihad dan melaksanakan amal-amal Islam yang lainnya. Tanya kepada orang-orang, apa rahasia dari sahabat A, sahabat B ini? Kenapa sahabat B ini lebih dulu masuk surga? Rahasianya apa? Apa-apa macam-macam ya? Nah, kira-kira apa? Kalau dalam hati antum ya, memberikan jawaban dari kisah ini, apa rahasia yang dilakukan oleh si B ini, kenapa lebih dulu masuk surga? Nah, karena ini apa? Dapat door prize ya. Nah, yang tahu rahasianya ya nggak apa-apa, dapat door prize. Nah, akhirnya ini kan jadi isu ya di kalangan sahabat. Mereka juga nggak tahu, Allah alam ya, mereka nggak bisa tahu jawabannya. Akhirnya dipanggil ya, oleh Rasulullah SAW, sini, ada apa wahai Tolha, kamu kok merasa penasaran dengan jawabannya? Nah, diceritakan begini. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban. Jangan heran wahai Tolha, karena sedah waktunya wafat si A dengan si B ini satu tahun, dan dia menemukan satu kali Ramadan perbedaan dengan si A. Dalam waktu satu tahun itu, dia bisa melaksanakan sekian ratus rakaat sholat. Kalau kita hitung, 360 kali 5 saja itu sama dengan 1800 sholat. Atau kalau kita hitung 365 kali
Satu tahun berarti sama kali lima rokaat atau lima waktu sholat maksudnya adalah bisa sekitar 1825. Itu selisih rokaat, itu selisih sholatnya. Nah, belum lagi Ramadan yang dia dapatkan perbedaannya dengan sahabat yang meninggal lebih dulu itu. Jadi sangat logis kalau kemudian Allah Ta'ala memasukkan dia dulu ke surga daripada sahabat yang sebelumnya, walaupun dia wafat di medan perang. Subhanallah ya. Bapak-Ibu sekalian, umur kita waktu ini adalah nikmat besar yang diberikan Allah pada kita. Banyak saudara kita, kawan-kawan kita yang sudah wafat lebih dulu ya. Karena kemarin penyakit COVID ya, masih ada pandemi dan insya Allah mudah-mudahan segera berakhir ya. Banyak di antara saudara kita yang sudah mendahului kita dan kita masih diizinkan untuk hidup saat ini. Yang sebentar lagi insya Allah, beberapa waktu lagi kita menemui Ramadan. Nah, mumpung ya, kita masih ada kesempatan, mari kita raih kesempatan yang berharga masuk ke bulan Ramadan ini dengan semangat yang membara, semangat yang berkobar-kobar, jangan sampai kita sia-siakan. Nah, jadi sudah tahu ya jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah karena amal ibadah yang dilakukan oleh si B ini dan Ramadan yang telah dia dapatkan itu melebihi waktu dan kesempatan daripada yang didapatkan oleh si A. Walaupun si A meninggalnya di atas atau di medan perang, sementara si B meninggalnya adalah di atas tempat tidur. Berikutnya, saya sampaikan sebuah asar, atau bukan asar lah ya, ini dari pendapat ya, Ibnu Qudamah rahimahullah, yang ada yang mengatakan ini sebuah hadis, tapi yang rajih ini adalah pendapat dari Ibnu Qudamah, namun berdasarkan dalil ya, bukan semata-mata pendapat pribadi. Ada boleh mengatakan salah satu a'mal la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'adhamiha. Ada tiga amalan yang tidak ditimbang pada hari kiamat karena begitu agungnya. Jadi tidak kuat ditimbang, saking beratnya amal-amal itu. Yang pertama adalah al-af. Memberi makan maaf kepada orang yang mendoliminya. Kalau kita lihat di konteks ayat ini, surat Asy-Syura, ayat 40. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu ditanggung Allah Ta'ala. Jadi kata-kata fa'ajruhu 'alallah ini yang mengandung tanpa batas, unlimited. Pahala orang yang memaafkan terhadap orang yang mendolimi. Pada saat di dunia mungkin orang tersebut menghina, atau mungkin menodai kehormatannya atau hal-hal lainnya, tetapi dia berlapang dada memberikan maaf sebelum dia minta maaf, maka pahalanya tidak terhitung, pahalanya dijamin sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-sabru, bersabar. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum biwairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan, akan dipenuhi orang-orang yang sabar pahala mereka itu dengan tanpa perhitungan. Tidak ada batasan, unlimited, tidak ada batasan. Bersabar dengan segala macam jenisnya, asabru indal musibah, kesabaran pada saat mendapatkan musibah, asabru ala to'ah, kesabaran dalam melakukan ketaatan, sabru alal maksiat, anil maksiat, kesabaran dalam menghindari kemaksiatan. Ini semua ada di aktivitas puasa kita. Kemudian asyam, berpuasa, potongan daripada hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa saum.
seluruh amalan manusia itu adalah baginya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang memberikan balasan khusus kepadanya. Ada beberapa penafsiran dari hadis ini, tapi yang terbaik menurut saya adalah tafsir dari seorang tabi'in, Sufyan ibn Uyainah. Ini bisa dicatat karena penting ya. Apa yang dimaksud puasa itu adalah untukku? Nanti pada hari kiamat masing-masing orang itu dihisab dan membawa amal-amal, amal yang soleh atau amal yang buruk dibawa dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Amal yang baik itu menjadi kafarat dari amal yang buruk. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan menghapuskan amal-amal keburukan. Si fulan melakukan kebohongan misalnya, maka dihapus dengan pahala sholatnya. Dan seterusnya ya, amal yang baik menghapus amal yang buruk. Nah, kalau amal-amal yang buruk itu masih tersisa dan amal-amal kebaikan sudah habis, coba ini penting ya, kalau amal-amal yang baik itu sudah habis, amal-amal buruk masih tersisa, bagaimana? Maka pada saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikatnya, datangkan pahala puasanya. Ya, jadi disimpan dulu, pahala puasanya disimpan dulu, menjadi kalau pendekar senjata pamungkas gitu ya. Jadi jurus pamungkasnya disimpan dulu, datangkan pahala puasanya. Maka sebanyak apapun sisa amal-amal keburukan itu akan dihapus, akan dihilangkan, akan ditebus oleh pahala puasa. Subhanallah, ya. Luar biasa. Sebanyak apapun amal-amal keburukan yang tersisa itu akan dihapus, akan dikafarohi oleh amal ibadah puasa yang tersimpan itu. Itu maknanya fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, milik Allah Ta'ala, dan akulah, Allah saja yang khusus memberikan balasan pada orang itu. Nah, sehingga luar biasa, ini adalah merupakan janji yang begitu besar ya dari Allah Ta'ala kepada orang-orang ahlus siyam, as-sha'imin, orang-orang yang rajin berpuasa. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunnah. Ini kita masih ada waktu satu pekan ini ya untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa Syakban atau puasa Senin bisa ya. Kalau Kamis, bagi yang terbiasa Senin Kamis silahkan. Tapi kalau nggak biasa karena mendekati masuk Ramadan maka tidak usah puasa ya untuk Kamisnya. Baik ya, inilah tentang statement perkataan dari Ibnu Qudamah. Jemaah sekalian, kalimat ini banyak yang menyampaikan, di antaranya ada seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar Al-Bakhli, kemudian dikutip-kutip atau digubah oleh para ulama yang lainnya. Saya mengutip dari ulama yang lain yang intinya bahwa Rajab syahru ilqa'il badr. Rajab itu bulan menanam benih. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Wa Ramadan syahrul hasadi. Dan Ramadan itu adalah bulan memanen. Faman lam yazra' fitrata'ah fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam benih ketaatan di bulan Rajab, walam yasqiha bima'il aini fi Sya'ban,
dan tidak menyiramnya dengan sumber air di bulan Syakban, kaifa yasilu ila hasadir rahmati fi Ramadan? Bagaimana mungkin dia akan bisa memanen rahmat pada bulan Ramadan? Nah, jadi ini sebuah rangkaian ya. Oleh karena itulah kenapa kita sejak bulan Rajab diajari sebuah doa, walaupun para ulama khilafiyah status hadisnya, ada sebagian mengatakan dhaif, tapi kalau doa baik tidak ada masalah ya, asal tidak yakin itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya, dalam rangka itu sebagai sebuah rangkaian. Baik, berikutnya ini juga menjadi perhatian ya. Kalau kita tidak siap, maka dampak buruknya kembali ke kita sendiri. Ketidaksiapan yang berbuah pahit. Ini kita ambilkan dalilnya dari surat At-Taubah 46, kisah tentang perang Tabuk. Ada sebagian orang atau kaum munafikin yang ogah-ogahan untuk berangkat ke medan Tabuk. Tabuk ini disebut Yaumul Asr, hari yang sulit karena musuh sangat berat, sangat kuat yaitu Romawi, perjalanan sangat jauh. Madinah ke Tabuk itu paling tidak 300 km ke arah Syam sana. Dan yang ketika masa paceklik, krisis, maka dikatakan Yaumul Asr pada tahun 9 Hijriah. Perang yang sulit, walaupun kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, tapi untuk menempuh perjalanan jauh sulit, sehingga orang-orang munafik itu enggan. Terutama yang paling dominan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya, sebagai provokator enggak mau ya, ugah-ugahan berangkat untuk perang. Maka Allah memberikan teguran yang keras, walau aradul khuruja la'attu lahu uddata walakin karihallahum bi'asahum fatabatahum wakilak udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, kalau mereka serius, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ini biasanya bapak-bapak ya. Kalau ada agenda untuk mukhayyam misalnya ya, itu kelihatan mana yang serius, mana yang tidak ya. Ada pramukhayyam, pra-camping atau apa istilahnya ya, kalau yang resmi ya, bahasa Indonesia itu kemah ya. Kemah Bakti Nusantara atau yang lainnya, kan ada pramukhayyam. Kalau yang serius itu enak, tapi kalau nggak serius tapi terpaksa berangkat, nanti ngeributi gitu ya, ngerepoti teman-temannya. Pada saat haji nggak kuat, yang lain semangat sudah mau luar biasa, yang ini nggak kuat berhenti istirahat terus ya. Nah, itu karena nggak siap. Nah, ini Allah memberikan peringatan yang keras ya. Ada seorang guru besar Profesor Dr. Umar Al-Mukbil ini menyebutkan, mengomentari ayat ini ya. Beliau katakan begini ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, maka sebaiknya setiap muslim lebih mentadaburi ayat ini. Nanti antum bisa buka sendiri lebih jelasnya ya. Ayat yang sudah kita baca, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Dan di antara persiapan yang paling baik dari seorang hamba untuk memasuki bulan suci ini adalah membersihkan hati dari segala dosa, dan ini merupakan hak Allah atas hambanya. Dan dari segala kebencian dan kedengkian yang terjadi di antara sesama manusia, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi pada diri seorang hamba yang dimaksudkan pada akhir ayat ini, walakin karihallahum bi'asahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang dari hambanya. Akhirnya ya barangkali kalau tetap berangkat mereka gagal ya. Ibarat orang berlomba itu tidak akan berhasil. Mungkin berangkat tapi tidak akan mendapatkan targetnya. Beliau juga berpesan begini, jika kamu dihalangi untuk melakukan ketaatan,
maka tetaplah kamu di atas ketaatan itu, walau dalam ketakutan daripada engkau termasuk orang-orang yang dicampakkan oleh Allah dan dilemahkan olehnya dari ketaatan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik yang dilemahkan keinginan mereka untuk keluar di jalan jihad. Jadi inilah yang namanya takdir, ya, takdir robbani itu berbanding dengan ikhtiar insani. Kalau ikhtiar insaninya enggak ada, ya takdirnya ya tidak sukses orang itu. Tapi kalau ikhtiar insaninya itu semangatnya kuat, maka takdir robbaninya sesuai dengan persangkaan hambanya. Ana inda husni dzanni 'abdi, aku adalah sesuai dengan inda dzanni 'abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Baiklah, untuk mengantarkan pada 10 persiapan atau 10 cara untuk bisa menyambut Ramadan, ini adalah kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat yang berkisah tentang masalah tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Logika-logika bisnis itu disampaikan Allah Ta'ala kepada manusia, kepada seorang mukmin supaya terbuka. Karena biasanya logika bisnisnya kan logika untung rugi. Nah, Allah Ta'ala dalam hal ini berbisnis dengan kaum muslimin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang-orang mukmin baik itu harta maupun jiwanya dihargai dengan surga. Kita sebagai mukmin manusia berdagang bisnis dengan Allah dengan harta dan dengan jiwa kita. Kita jual kepada Allah sebagai pembelinya, harganya adalah surga. Maka kalau kita sebagai pebisnis, kita melihat bulan Ramadan adalah bulan mausimul amal, musim panen, musim dilipat gandakan pahala. Ada kesempatan yang besar dihapuskannya dosa dan kesalahan. Tetapi mengapa di bulan Ramadan kita sering merugi? Padahal kita tahu keistimewaan dan kedudukan Ramadan. Nah, di antara jawabannya adalah karena kita tidak melakukan persiapan yang baik dalam menyambut Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Maka inilah ada 10 cara yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan. 10 ini hanya di antaranya, bisa kita tambah 20, 100 juga enggak apa-apa dan mungkin istilahnya mirip-mirip ya. Ya karena memang persiapannya ya insya Allah sudah kita ketahui bersama, tinggal kita laksanakan, yaitu dengan berdoa, dengan menghadirkan niat, kemudian juga memuji dan bersyukur kepada Allah, beristighfar dan taubat, membuat perencanaan program yang baik, mempunyai tekad yang kuat, mempelajari fikih puasa, persiapan mental spiritual, kemudian persiapan berdakwah dan membuka lembaran hidup baru. Kita akan bahas secara singkat satu demi satu, yaitu ad-du'a. Katratu du'a, dengan memperbanyak doa untuk meraih keberkahan bulan Ramadan ini. Apa isinya doa itu? Di antaranya adalah kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu Ramadan. Kita tahu bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, para sahabat ini membagi waktu satu tahun dua bagian, ya. Ada 6 bulan pertama itu adalah isi doanya supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan ada 6 bulan berikutnya atau 5 bulan berikutnya adalah berdoa mereka supaya amal-amal ibadah di Ramadan itu diterima. Jadi full, ya. Satu tahun itu rohnya, semangatnya itu adalah semangat Ramadan. Nah, itulah para sahabat, ya, yang harus kita tiru, bagaimana semangat mereka luar biasa. Yang kedua adalah saat kita juga berdoa supaya pada saat bertemu Ramadan kita dalam keadaan sehat alafiat. Kalau kita sehat, insya Allah ibadah kita maksimal. Tapi kalau sakit, ya kita boleh tidak puasa, tapi kan akhirnya tidak bisa maksimal, ya. Untuk sholat yang laki-laki juga susah berjalannya ke masjid, untuk melaksanakan tilawah juga mungkin tidak semangat dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita juga berdoa supaya bersemangat dalam mengisi Ramadan dengan berbagai amal soleh.
Dan yang keempat, kita dihindarkan dari berbagai hal yang dapat mengganggu upaya optimalisasi Ramadan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di antara doa yang bisa kita ucapkan tadi di awal sudah saya sampaikan, ada doa yang biasa disampaikan oleh para sahabat. Ada yang menisbatkan ini hadis, riwayat Dailami, tapi saya lebih serak ini adalah disandarkan kepada para sahabat. Mereka menyampaikan doa, Allahumma salimni ila Ramadan. Kalau jamak berarti Allahumma salimna ya. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami, antarkanlah kepada kami, antarkanlah kami kepada bulan Ramadan dengan selamat. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah kepada kami Ramadan. Wa tasallamu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Ini kita ucapkan ya, sehabis sholat fardu, pada saat pagi, petang, pokoknya kita ucapkan, kita baca, kita hafalkan, insya Allah mudah ya. Kita hafalkan bersama-sama doa ini, insya Allah menjadi keberkahan bagi kita, karena kita tidak ada jaminan besok lusa masih bisa hidup atau tidak. Nah, dengan doa ini insya Allah akan bisa memudahkan kita, diizinkan Allah. Adapun ini doa-doa yang menjadi tambahan, misalnya Rabbi adkhil syahr Ramadan alaina. Ya Allah, masukkanlah bulan Ramadan kepada kami. Wa anta radin anna, pada saat engkau ridho kepada kami. Wa ja'alu syahran tatabbadalu fihi dhunubana hasanat. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan di mana kesalahan-kesalahan kita itu berubah menjadi kebaikan. Wa humumana afrah, dan kegalauan kita menjadi kesenangan. Wa ahlamana ila waqi', obsesi kita, mimpi-mimpi kita menjadi sebuah kenyataan. Wa nas'aluka Allahumma husnal khatimah, dan aku memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Allahumma ja'al Ramadhana hadhihi sana khatimata kulli ahzanina. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadhan pada tahun ini sebagai penghujung investasi-investasi kami. Wa bidayata afrahina, dan permulaan daripada kesenangan-kesenangan kami. Allahumma balighna Ramadan wa anir qulubana bil Quran. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sinarilah hati-hati kami dengan Al-Qur'an. Ini di antara doa-doa yang bisa kita ucapkan pada bulan ini, bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dengan istihdharun niyyah. Dengan cara menghadirkan niat. Ini yang penting ya. Tentang masalah niat, insya Allah kita sudah sangat memahami bagaimana urgensinya. Di sini saya cantumkan beberapa, dua saja ya, di antara dalil, di antara hadis tentang masalah niat. Man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon, yang berdoa kepada Allah mati syahid, dengan sesungguhnya, dengan jujur ya, dengan semestinya, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasy, maka Allah akan mengantarkan orang ini, memberikan kedudukan syahid walau dia nanti mati di atas ranjangnya. Di antara syiar kaum muslimin adalah al-mautu fi sabilillah asma amanina, kematian di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kami. Itu bukan semata-mata syiar hanya pemanis bibir ya, tapi betul-betul kita ingin mati syahid fi sabilillah. Apakah syahid yang sesungguhnya ataukah syahid dengan fisabilillah yang lain, misalnya thalabul ilmi kan juga fisabilillah ya. Khalid bin Walid walaupun beliau panglima besar memimpin banyak peperangan, ternyata tidak meninggal di medan perang ya, tapi mati di atas tempat tidurnya. Dan banyak sekali luka di depannya, tidak ada satu pun lukanya Khalid itu di belakangnya. Artinya sama sekali Khalid enggak pernah ingin lari dari medan perang, semuanya di depan. Dan beliau sedih karena meninggal di atas tempat tidur, tapi dihubur oleh kawan-kawannya, Khalid, engkau adalah Saifullah al-Maslul, kamu adalah pedang Allah yang terhunus. Kalau pedang Allah, maka tidak ada musuh-musuh Allah yang mampu mematikanmu. Allah sendiri yang mencabut nyawamu. Nah, itulah hiburan dari teman-temannya Khalid ya. Jadi walaupun meninggal di atas tempat tidur, kalau dia ingin mati syahid, maka dimasukkan dalam golongan syuhada.
Ada juga hadis yang menjadi kabar gembira. Jangan dimanfaatkan ya hadis ini untuk bermalas-malasan ya. Bukan ya, bukan itu intinya ya. Tapi di sini adalah pentingnya niat. Ma min mri'in takunu lahu sholatun bilailin. Tidaklah seorang bertekad untuk bangun melaksanakan sholat qiyamul lail, fa ghalabahu 'alaiha naumun, namun ketiduran mengalahkannya, mungkin lembur ya, sampai jam 12 malam, jam 1 baru tidur, ada tugas ya, sehingga kantuknya luar biasa, tidak bisa bangun malam. Illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatan alaihi, maka Allah tetap mencatat pahala salat malam untuknya, dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya, bonus ya, bonus dari Allah Ta'ala. Intinya apa di sini? Niat. Niat inilah penting. Kita hadirkan niat untuk melakukan puasa dan ibadah yang serius di bulan Ramadan, walaupun barangkali Allahu a'lam ya, kita barangkali ya ada yang tidak sampai, tapi kita sudah dapat niatnya. Baik, kemudian kita percepat. Yang ketiga adalah dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atsana'u wa syukrulillah. Memuji dan bersyukur kepada Allah dengan datangnya Ramadan. Sebagaimana anjuran Imam Nawawi, kalau kita baru dapat nikmat, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur ini disebutkan dalam hadis riwayat Abi Bakrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu kana mohon maaf, bukan sabda Rasul, tapi pernyataan testimoni dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, tapi Abi Bakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amrun amru sururin, kalau datang kepada beliau urusan perkara yang menggembirakan, au busyrobiya, atau beliau mendapatkan berita gembira, kharra sajida, beliau langsung tunduk untuk sujud syakirnillah, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa huwa sujud, ini komentar ya, bukan dari hadis tapi komentar para mufasir ahli hadis. Wa huwa sujud itu adalah sujud la yahtaju wudu, tidak butuh wudu, au istiqbal kiblah, atau menghadap ke kiblat, au hijab lil mar'ah, atau menutup hijab bagi perempuan. Kalau di rumah ya nutup aurat, tapi kalau misalnya di mana ya, kalau di luar pasti kan tertutup ya hijabnya ya. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu sebagaimana sujud pada saat sholat. Wasifatuhu, sifatnya bagaimana? Yatimu at-takbir wa sujud. Jadi sempurna, bisa dilaksanakan dengan takbir dan sujud saja. Wa qaul, doanya apa? Dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la salasan, tiga kali seperti doa sujud pada saat sholat. Wa'idu bima tayassarolahu, berdoa yang mudah baginya, dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa Madura juga boleh ya, nggak apa-apa ya, karena ini bukan sholat. Jadi jemaah sekalian, ini anjuran pada saat kita bisa masuk dalam Ramadan atau pada saat menjelang ini, kita sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kita dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita merasa senang dan gembira ya. Sebagaimana khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat menyampaikan berita gembira, atakum syahrun syahrur Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan saum Ramadan kepadamu. Pada bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa khuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Kemudian setan-setan dibelenggu. Kemudian di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan kalau kita muliakan, atau kalau kita hidupkan malam itu, itu Lailatul Qadar, sama dengan 82 atau 83 tahun lamanya. Barang siapa man hurima ala khairihi faqad hurima, au kama qala, barang siapa yang tidak diberikan kebaikannya, berarti ia betul-betul tidak diberikan. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan, tidak bisa memanfaatkan Lailatul Qadar, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan. Baik, kemudian yang keempat adalah al-istighfar wa taubat ya, dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Karena
ada salah pesan salah seorang ulama, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asyikiti, salah seorang dosen Universitas Islam Madinah, itu menyampaikan pesan kepada salah seorang muridnya untuk menghadapi mausim to'a adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena dosa dan kesalahan itulah yang menghalangi seseorang untuk dimudahkan melakukan ketaatan. Hirmanu to'a di bukunya Ibnul Qayyim di Al-Jawabul Kafi itu disebutkan di antara sekian banyak dampak kemaksiatan adalah dihalanginya seseorang itu melakukan ketaatan. Nah, supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, kita bertaubat, yang dengan taubat itulah insya Allah kita dimudahkan untuk melakukan sekian banyak amal soleh. Watubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Bagaimana kisah yang sering saya sampaikan, ada orang yang tanya kepada Hasan al-Basri, dia sudah menyiapkan bejana untuk wudu, tapi enggak bisa bangun malam. Kata beliau, dosamulah yang telah menghalangimu. Kamu terbelenggu oleh dosamu. Maka mari kita memperbanyak di bulan Syakban ini istighfar sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan. Mau 100, mau 200, mau 500, 1000, 2000, silakan sebanyak-banyaknya. Nah, yang kelima adalah membuat perencanaan, program, memplanning, takhtitul baromij. Jadi hendaknya kita planning secara rapi bagaimana kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid di awal waktu, kemudian memperbanyak sholat sunnah, kita ingin membaca Al-Quran, khatamkan paling tidak satu kali khatam misalnya, kita ingin melakukan aktivitas sosial, dan lain-lain. Nah, ini sekedar contoh program pribadi Ramadan, yaitu pada hari pertama sampai akhir Ramadan, puasanya insya Allah pastilah ya, kalau laki-laki, kalau perempuan ada udurnya, bagi yang masih subur. Kemudian sholatnya ini bukan semata-mata sholat, tapi adalah kalau laki-laki berjamaah, kalau perempuan di awal waktu ya. Kemudian Al-Quran ini dengan tilawah atau dengan menghafalnya, sedekah diusahakan tiap pagi, tiap hari, kemudian tarawih. Nah, ini juga sebagai tambahan ya, bisa di screenshot bagi yang membawa atau bagi yang ikut di online, ikut di Zoom ya. Insya Allah bagi peserta offline nanti saya bagikan ya PowerPoint-nya, PPT-nya. Tapi jangan mengandalkan, nanti kan ada ya. Nggak usah nyatet, nggak usah begitu ya. Jadi nyatet nanti juga insya Allah ada PPT-nya. Supaya pahalanya tebel-tebel ya. Jadi ada kegiatan amalan pribadi dengan tilawah minimal satu juz satu hari. Kalau ingin khatam satu kali satu bulan. Kalau ingin dua kali khatam berarti dua juz satu hari dan seterusnya. Kemudian membaca surat Yasin. Paling tidak satu kali sepekan. Kalau diusahakan malam ya. Ada sebuah hadis, banyak hadis yang dhaif, tapi ada hadis yang sahih yang saya tahu tentang baca Yasin ya. Man qara'a Yasin lailan asbaha maghfuran. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pagi harinya dosa-dosanya diampuni. Subhanallah ya. Enak kan ya? Kita baca malam hari, paginya diampuni dosa kita. Nah, jadi paling tidak satu pekan. Satu kali, satu hari, boleh enggak apa-apa. Tapi ayat yang lain juga dibaca ya. Surat Yasin ini salah satunya, yang lain juga dibaca. Nah, untuk Al-Kahfi, insya Allah sudah rutin, kita lakukan malam Jumat atau hari Jumatnya. Membaca wirid pagi dan sore, setiap pagi dan petang, jadi satu hari dua kali. Menghafal minimal satu surat dari Al-Quran. Apakah surat At-Taghabun, surat At-Tahrim, At-Tolak, surat yang lainnya yang dia suka, terserah ya, sesuai dengan yang telah di yang sudah diprogramkan ya. Yang kelima, menghafal minim ini. Yang keenam, melaksanakan itikaf. Insya Allah ada ya di sini ya, insya Allah. Nah, 10 hari terakhir ya, tahun lalu ada, insya Allah ini juga insya Allah mudah-mudahan ada. Nah, juga bisa bersama dengan masyarakat ataupun dengan keluarga
tadarus dan khutmul Quran, menyimak hafalan anak-anak kita, menonton video kajian Islam, ya, saya kira satu kali sebulan ini kurang ya, minimal ya. Kalau bisa kan sudah banyak konten-konten video di YouTube, terutama saya promosi channel YouTube saya sendiri, ya, itu ada 450 video. Nah, bisa antum tonton Inhana TV, ya, itu bisa banyak insya Allah, ya, supaya jadi ilmu yang bermanfaat ya. Mengirim takjil kepada tetangga paling tidak dua kali sebulan, bisa kurma, bisa nasi bungkus, nasi kotak, silahkan. Buka puasa bersama minimal satu kali sebulan dan sahur bersama satu kali sebulan. Ini maksudnya bukan dengan keluarga, kalau keluarga kan tiap hari ya, maksudnya dengan teman-temannya. Baik, berikutnya kita percepat ya, kita mempunyai tekad yang kuat. Al-azmul qawiyyu wal mujahadah. Tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh. Kita isi Ramadan ini dengan amal soleh yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ada keterkaitan ayat yang sudah kita hafal sama-sama, akhir al-ankabut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami beri hidayah menuju jalan-jalan kami. Ada korelasi antara hidayah dengan mujahadah. Semakin kita bermujahadah, semakin kita raih hidayah. Taufik itu kita dapatkan kalau kita bersungguh-sungguh. Bagaimana contoh kesungguhan kita meraih sekian banyak ibadah di bulan Ramadan? Ini juga bisa di screenshot, bisa ditulis, bisa di copy, silahkan. Memperbanyak puasa di bulan Ramadan dengan sholat, zikir, dan doa. Yaitu membaca doa-doa harian. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu ada doanya semuanya. Kita baca itu. Kalau nggak hafal berarti kita kerpek. Kalau sudah hafal berarti kita hafalkan ya. Membaca doa-doa sesuai situasi dan kondisi. Terutama di waktu-waktu mustajab. Membaca istighfar. Silahkan minimal 100 kali dalam sehari. Insya Allah mudah ya. Kalau 100 kali paling ya mungkin 10 menit saja. Tidak sampai mungkin. Membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Membaca tahlil sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kemudian membaca doa untuk kebaikan ulama dan umara yang telah memimpin negeri kita ini ya, para ulamanya, para umaranya, para pejabatnya, supaya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Membaca doa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Membaca doa untuk menguatkan soliditas dan persatuan umat Islam. Nah, kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih ini bisa dilakukan berjamaah, bisa juga sendiri-sendiri. Kemudian sholat istikharah, sholat hajat. Kita punya hajat apa? Dua rakaat. Melaksanakan evaluasi diri muhasabah dan ziarah kubur minimal satu kali. Waktunya tidak harus sebelum Idul Fitri, tidak harus sebelum hari Ramadan ya, tapi kapanpun boleh. Kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Baik, kemudian yang berikutnya adalah mempelajari fikus siam ya. Kita ta'alum fikus siam, mempelajari hukum-hukum puasa. Karena untuk mendapatkan syarat yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Rasul ini harus dengan ilmu. Ya misalnya, ya kan Ustaz Sauri menyampaikan kemarin fikus siam ya, di antara peserta itu ditanya, siapa yang tahu arkanus siam atau ruknus siam? Apa saja rukun-rukun yang harus kita lakukan pada saat puasa? Nah, ternyata bingung ya. Ditanya rukun puasa, bingung. Nah, apakah ini nanti menjadi pertanyaan doorpress? Allahu a'lam ya. Ya. Jadi itu masalah kan prinsip ya. Kalau rukun nggak kita lakukan ya puasanya nggak sah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Al-Qur'an itu lengkap menjelaskan segala sesuatu.
Nah, ketika mendengar ayat ini, ada orang bertanya, wahai Umar, Umar ya, saya tanya kepada Anda, apakah di Al-Quran ada cara untuk membuat roti, ya, tadi kan roti John ya. Apakah ada di Al-Quran itu resep cara untuk membuat roti? Kata Umar, ada. Nah, wah, semakin penasaran yang bertanya ini, apa ayatnya? Ini ayatnya ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu cara resep buat roti, tanyakan kepada yang ahli di bidang buat roti, ya, itu ayatnya, ya. Jadi Al-Qur'an itu lengkap menjelaskan tentang segala macam hal. Berikutnya adalah persiapan mental spiritual, insyaallah ya. Kita berusaha untuk i'dadur ruhya wal ma'nawiyah, memiliki kesiapan mental spiritual. Dengan cara apa? Tazkiyatun nufus, mensucikan diri kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Dari dengki, iri, dari hasad, dari penyakit suudzon, segala macam penyakit, yaitu sifat-sifat buruk kita, kita hilangkan. Dan juga kita berlapang dada, saling memaafkan sesama muslim. Yang dianjurkan sebelum puasa ya, kalau nanti pada saat lebaran itu tradisi kita yang juga tidak buruk, nggak apa-apa ya. Tapi sebelum puasa, mari kita saling memaafkan. Saling memaafkan. Ada sebuah pantun ya, yang kaitannya dengan memberikan atau minta maaf ini ya. Seiring mentari di akhir Sya'ban, datang menjelang bulan Ramadan. Pesan ini pengganti jabat tangan, mohonkan maaf dari kekhilafan. Nah, insya Allah ya, saya atas nama pribadi dan juga pengurus minta maaf seikhlas-ikhlasnya kepada antum semuanya, barangkali selama berinteraksi banyak sekali kesalahannya. Baik, berikutnya adalah dengan berdakwah. Al-i'dad lid-da'wah ilallah, persiapan berdakwah semampu kita. Bagi yang punya potensi berceramah, berkhutbah, menyampaikan mauidhoh hasanah di depan umum, silahkan ya. Tapi bagi yang tidak mampu, maka kita lakukan upaya-upaya supaya kita ini diberikan kemudahan nanti mengisi Ramadan dengan berdakwah. Mengingatkan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan orang fakir miskin dengan memberikan zakat, sedekah dan sebagainya. Mungkin kita kalau zaman dulu kita print out, kita cetak buku piku siam misalnya, kita bagikan ke tetangga saat bagikan takjil. Kalau sekarang mungkin lewat share, lewat konten-konten, tapi ya nggak usah panjang-panjang ya, kalau panjang-panjang nanti nggak dibaca. Perlu kita ingatkan kepada sesama kita. Yang terakhir adalah membuka lembaran hidup baru. Nah, jadi tajdidu shafhatil hayah, membuka lembaran hidup baru, baik itu hadlu minallah kepada Allah Ta'ala dengan banyak bertaubat dan bertakwa, kemudian kepada Rasulullah dengan berusaha meningkatkan kesadaran kita untuk meneladaninya, dan juga kepada orang tua, kepada kerabat, istri, suami, anak-anak, dengan berbuat kebaikan dan menyambung tali kekeluargaan, yaitu silaturahim, dan juga kepada masyarakat agar menjadi hamba yang solid dan bermanfaat. Sebagaimana hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan tenaganya, dengan curahan pikirannya dan semuanya. Kita masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Menutup ya. Bumi yang kering menyambut turunnya hujan, orang yang sakit menyambut dokter yang akan mengobati. Bagi seseorang yang menyambut datangnya sang kekasih di nanti-nanti. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan terimalah doa kami, karena Engkau adalah Maha mendengar dan mengetahui. Ada lagi pantun, setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba, mari tekun ibadah di bulan puasa. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf dan batin, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin ya.